Detik-detik kereta api tabrak truk. Kereta api, KA, berantas jurusan Stasiun Pasar Senen Jakarta Stasiun Blitar menabrak satu unit truk trailer di Jembatan Jalan Madukoro, Semarang Barat, Jawa Tengah, Selasa 18 Juli. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, truk trailer tersebut tengah berada di perlintasan kereta api. Tak berselang lama, KA berantas melintas dan langsung menabrak truk tersebut. Bagian depan truk terlihat terseret hingga masuk ke dalam jembatan. Beberapa detik kemudian terjadi ledakan terlihat api berkobar yang diduga berasal dari truk itu. Lokomotif kereta api pun sampai bisa berhenti karena tabrakan tersebut. Sebagian kereta api berhenti di jembatan di atas Sungai Banjir Kanal Barat. Peristiwa terjadi sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui apakah ada korban dalam insiden ini. Perjalanan kereta dari arah Jakarta maupun ke Jawa Timur mengalami gangguan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!